Multi-purpose dish rack. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedoman Channel. Hari ini, untuk video ini, saya akan tunjukkan unboxing. Saya akan buat unboxing satu produk daripada Shopee, iaitu ini dia, unboxing multi-purpose dish rack, ataupun dalam bahasa Melayu dia, rak pinggan pelbagai guna, rak pinggan mangkuk pelbagai guna. Jadi saya akan tunjukkan unboxing dan saya tunjuk sikit produk apa ada dalam ni lah kan. Kita unboxing dulu. Kotak dia ni besar juga ni, sekaki darat, sekaki lebih ni, sekaki setengah darat sekaki. Bilakah main bulan ni dia nak buka kotak. Hei, ada apa ni? Bilakah ini apa? Ada barang. Ini rak pinggan pelbagai guna. Rak pinggan pelbagai guna. Okey, tepi gigit kah? Tadi kena rambut. Bye bye. Bye bye dah kah? Tak habis lagi. Kita tak bye bye lagi. Tu dia. Okey. Boleh dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa ini? Basuh pinggan. Lekah duduk. Saya nampak dalam kamera. Inilah dia. Pinggan. Warna apa tu Lekah? Warna biru. Yeay. Sat. Malik buang. Malik tarik. Tu dia. Tentering. Tunggu Sat, Malik nak tunjuk dalam video ni. Orang nak tengok tu. Tunjuk. Ah, sini. Ini dia, duduk. Ini adalah rak pinggan pelbagai guna. Okey, saya Mana buka tu? Kita buka dulu tengok. Oh, tak ada. Kena gunting. Tunggu. Ini bawah. Yang ni dia punya pelapik. Sat, lekah. Ni pelapik dia, nampak ada kaki ni. Kan? Dia macam tu. Kaki, jadi kita letak atas. Kita letak atas sinki kan. Atas sinki. Lepas tu dia siap bagi patah lagi. Yang ni tempat letak pinggan. Ini tempat letak camca, sudu, garfu. Kan? Lepas tu dia ada ini untuk boleh buka lagi ni. Yang ni untuk pinggan. Nampak ada bertingkat ah. Bawah ni satu. Ini satu. Okey, macam mana nak pasang ni kita tengok. Sebab dia ada metal ni. Bahan kalau kita tengok, yang ni metal. Dia ada kaki, dia boleh buat dua tingkat lah. Rak pinggan ni dia jadi dua tingkat sebab dia ada tu. Dia ada kaki lagi dan dia ada pemegang metal tu. Memang tu baik kualiti pun sangat okey. Kalau kita tengok ni pun plastik dia boleh tahan. Taklah nipis sangat kan. Kuat agak ni kita tengok ni. Kukuh. Boleh tampung pinggan mangkuk banyak lah. Lekah, Sat. Jadi kita pasang terus. Unboxing dan pasang terus. Macam mana nak pasang ni? Tengok. Pasang dah. Dia tak bagi manual kan? Ada tak manual? Dalam ni dia tulis apa? Dia cuma bagi... Buka. Yang ni dia bagi apa tu? Senarai. Barang-barang yang ada dalam tu. Tengok. Top dish rack, bottom dish rack, cutlery holder. Ini dia bagi senarai abang-abang yang ada kan. Drainage tray, ada drainage tray mana drainage. Yang ni kot drainage
Maksudnya kalau ayak kita letak, letak pinggan dalam ni, kan? Lepas tu kalau pinggan tu masih lagi ada ayak sikit-sikit, dia turun ke bawah, dia ada drain ni, kita boleh pasang. Lepas tu kita adjust, bagi masuk balik ke dalam sinki. Jadi ayak boleh keluar dalam melalui drain ni. Dia panggil apa ni? Drainage tray. Melalui drainage tray ni. Jom kita buat pasangan. Macam mana nak pasang? Lekah. Besi ada 3. Sini ada 3. Jadi kita tengok checklist, tengok top dish rack ada 1. Top dish rack yang ni lah, yang kecil sikit. Lepas tu bottom dish rack yang ni, yang besar ni. Yang besar ni bottom dish rack. Pasang tak dia ada tempat untuk penyambungan kepada top dish rack kan. Lepas tu ada cutlery holder. Betul tak saya sebut cutlery holder? Tempat nak lebur camca, sudu, garfu ni. Ini stainless steel stand. Ini stand ya, stainless steel stand. Bottom tray. Jangan kau angkat bottom tray yang mana? Bottom tray yang bawah ni. Bottom tray. Okay. Dan M4 screw. Ada screw ke? Leka ada screw tak? Kau tengok. M4 screw. Satu. M4 screw. Tak ada screw pun. Oh, ada screw dalam ni. Kan? Tengok. Dia bagi screw dalam ni, ada screw satu. Ya. Yeah. Ada screw M4 screw. M4 screw. Tak, tunggu. Plastik base 4. Ni plastik base. Plastik base ada 4. Okey, yang ni yang kita sambung. Tunggu. Dan habis itu jelah. Mari kita buka. Ini plus apa? Stainless steel stand. Kita pasang. Jom tengok macam mana pasang. Okey, kali ni anak saya, Sarifah Nurzulaika akan tolong. Mereka pasang kaki dulu, base. Ada 4 kaki tu. Okey, kakak pasang. Macam Lego kan kakak kan? Tu tak rapat ni. Yang ni. Terus lu jaga ke tangan. Andai. Okey, terima kasih. Ini kita punya bottom tray. Bottom tray eh. Ini bottom tray pasang tak? Dia ada tengah tu. Yang ni menyambung kepada drainage tray. Saluran ni. Tray yang lebihan ayak. Kita pasang yang tu dulu. Nampak tak macam tu? Buat macam tu eh. Lepas tu skru. Okey, pakai skru tu. Risau juga kalau berkarat. Kalau tengok memang ayam dia tak masuk bahagian ni. Okey, tapi risau juga lah. Dia memang ada plastik yang cover skru tu. Cuma kita takut juga lama-lama ni. Mengecik ayam juga masuk ke bawah. Tak masuk eh. Hopefully. Tak ada masalah. Skru dah settle. Mereka tepi. Sekarang ni kita letak apa pula? Ini button tray. Yang tu base kan? Base. Ini tray. Tray. Tengok kita nak letak macam mana. Macam ni lah. Kalau ikut. Sat tu leka. Sat. Ikut kita punya sinki ya. Sinki tu. Kalau sinki kita sebelah ni. Jadi kita letak macam ni. Leka tepi. Leka. Tak macam ni lah. Tapi kalau sinki kita. Yang bahagian belakang ni. Yang tinggi ni. Menghadap ke dinding. Kalau sinki kita mengalir sebelah sini, maksudnya lubang sinki itu sebelah kiri, kita terbalikkan. Lekas sat. Angkat, bukan pasang situ. Dia ke sini. Macam tu. Hei, sat. Boleh ambil gambar. Video belakang. Video belakang. Ambil video, ambil video. Macam tu lah. Tray kita sebelah sini ya, sebelah kiri. Sebab saya punya sinki. Sinki saya macam ni. Dia letak belah sini lah. Lubang sinki sebelah kiri. Yang ada
untuk letak barang atas tinggi sebelah kanan. Sebab tu saya tray, letak belah kiri. Pusing. Benda ni boleh buka kan, dia letak je, bukannya permanent lekat. Okey, siap. Tray bawah. Seterusnya, mana lagi? Dekat ambil sat dekat tu. Lepas tu kita sambung besi. Besi ni dia macam tu. Besi sambung. Nampak tak? Wih, betul kan masuk macam tu? Sat, ambil adik Sat. Nampak macam mana ni? Maksud tak? Tray atas dia lagi kecil daripada tray bawah. Sebab tu kita kena pasang macam ni. Okay, supaya dia sampai ke pemegang dia macam ni. Okay, kena confuse juga. Nak pasang macam ni ke? Macam ni. Sebab tengok, kalau tengok fikir logik, pasang macam ni lah kan. Tak boleh lagi tak sampai. Kalau kita pasang macam ni, nampak logik macam betul kan. Tapi dia tak sampai sebab tray atas ni kecil. Dia kena pasang macam ni. Lekuk tu supaya dia makin mengecil lah. Pasang macam ni lah. Okay, jadi pasang lah. Genggam dulu. Genggam kan, pukit yang boleh genggam. Lepas tu tekan sampai menekuk dalam. Nah, ada tu kan, tekat tu kan. Ambil masuk sampai situ. Okay. Alright, siap. Lepas tu kita pasang tray atas. Tray atas. Tray atas, kita pasang macam ni. Macam tu. Nampak tak? Okay, kita pasang belakang dulu, tak apa. Ini kita genggam sikit bagi dia boleh masuk lubang. Masuk sikit dulu. Okey. Lepas tu kita masukkan bahagian lain. Siap. Siap. Jadi kita boleh pasang di atas tray. Bolehlah letak atas tray bawah ni. Angle dia macam tu. Satu lagi, jangan lupa kita ada ini cutlery tray. Yang ni kita pasang letak dalam bahagian dia ni. Yang ni kan, letak macam tu. Letak macam ni. Okey, siap. Itulah dia rak pinggan serbaguna. Boleh dapatkan di Shopee. Saya letak link dalam video description. Kita balik. Inilah dia rak pinggan serbaguna. Ini dia gambaran kalau dah siap pasang dan kita letak punya mangkuk. Inilah dia. Jadi kat bawah ni, yang ni kita boleh ubah sesuaikan kita punya sinki lah kan. Kalau dia punya lubang sinki sebelah sana, yang ni kita putar pergi sebelah sana. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.